banyak kisah yang terjadi pada masa silam. Kisah yang terbagi menjadi dua, yaitu kisah yang terjadi atau nyata terjadi, itulah sejarah. Dan kisah yang hanya ada di tempat atau daerah tertentu saja, disebut sebagai legenda atau mitos. Sejarah adalah kisah yang nyata terjadi, dan banyak juga data yang ada dan bukti-bukti otentik yang membuktikan bahwa kisah itu adalah nyata. Legenda dan mitos sangat sulit untuk membuktikan kebenarannya, karena terkadang terselimuti oleh kisah roman, epos, dan superhero lokal tak masuk akal alias non-manusiawi. Misal nih, sang tokoh mampu memindahkan gunung, bisa terbang, bisa keluar laser, kesaktian-kesaktian lainnya yang secara imani adalah melebihi mukjizat yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada para nabi. Bila mempercayai kekuatan dan kesaktian-kesaktian tokoh legendaris di masa lalu, terus manusia zaman dulu dan sekarang imannya beda. Manusia adalah lahir sebagai bayi dan meninggal terbujur sebagai bangkai atau jenazah, tapi tetap saja sebagai manusia. Terlahir adalah kosong atau nol. Dan lagi, bila banyak kesaktian-kesaktian yang tak masuk akal, kenapa bisa terjajah hingga ratusan tahun? Kesaktian-kesaktian itu ada kesaktian itu sebelum atau sesudah ada kolonial datang. Lalu kemana kerajaan-kerajaan sebelum datangnya bahasa penjajah ke negeri ini? Cuma isapan jempol. Sebenarnya di pedesaan banyak diketemukan sisa-sisa peradaban masa lalu yang lepas dari kisah kesaktian, tapi itu merupakan bukti kecerdasan leluhur dalam seni budaya. Hanya karena terjajah ratusan tahun, maka tiada lagi dikenal kisah-kisah para leluhur, tergeser oleh dogma dan kepatuhan terhadap yang konon disegani oleh masyarakat sekitar dan dipercayai hingga turun-temurun. Padahal yang tokoh yang disegani pada masa lalu, apakah mengenal sejarah leluhur? Kan belum tentu. Misal masa kini pun belum tentu seorang yang terpandang atau pada bidangnya merupakan sebuah tokoh, tapi belum tentu dia mengetahui sejarah. Kalau sejarahnya isapan jempol, berarti ngapain kuliah sejarah dan sebagainya? Berarti yang kuliah di sejarah dan sebagainya itu, arkeologi dan sebagainya itu adalah bodoh. Kan enggak. Kenapa bisa terjajah dan terpecah belah? Sebenarnya bisa dimaklumi dan sebenarnya bisa diketahui, karena toh kisah sejarah leluhur yang ternyata ada dan masih banyak tersisa benda dan bangunan warisannya pun pada enggan memahami kisahnya. Lebih suka mempertahankan kekuasaan dan saling menjatuhkan demi dapatan duniawi. Inilah yang terjadi sekarang. Silakan buka mitos, banyak perdebatan dan pertentangan demi kekuasaan. Dan lagi, mudah difitnah, terlarut dalam idola pilihan, hingga lupakan realita yang terjadi depan mata. Itulah yang terjadi. Ini sekedar asumsiku sebagai pribadi. Silakan mikir. Tuh nuwun.